Hey, yandık. Kim? Kim? Scotlanders, Scotlanders. Kucing gua udah gede banget ya. Lu kalau inget video kucing gua yang gua suruh kasih nama anak kucing gua sekarang udah gede banget, gila. Anak-anak kucing gua udah 4. Ah, biji. Sakit. Waduh, shalai tabit Bang Scott di sini dan kembali lagi dalam game horror bersama Bang Scott. Kalau kalian pernah lihat, gua mainin jam 6 pagi di Krusty Krab dan 6 jam berapa sih? Jam 3 atau jam 6? Lupa lah. Pokoknya pagi-pagi di Krusty Krab yang ini dan pagi-pagi di Cambak Krab yang ini adalah salah satu game yang senada dan dia adalah namanya The Krusty Cellar gitu kan. The Krusty Cellar. Apa tuh? Cellar itu apa? Cellar. Oh, gudang di bawah tanah. Oh, selamat datang di Krusty Gudang di Bawah Tanah. Gak enak banget sih. Ya, ini adalah sebuah game SpongeBob lagi yang bakalan kita mainin. Volumenya fullin, sensitivitas fullin, mute musik fullin. Oke, dan ya tanpa berbasa-basi, gue nggak tahu ini gamenya tentang apaan. Yang pasti adalah game horror juga. Kita bakalan menuju gudang bawah tanah di Krusty Krab. Gue nggak tahu ada gudang bawah tanah di Krusty Krab. Oke, pergi ke bawah dan bercakap-cakap dengan Mr. Krab. Mouse look, wasad, jalan, oke, wasad jalan. Ini, tunggu sebentar, ini di mana? Enggak, gua nggak bisa lari lagi. Gua nggak bisa lari, gua nggak bisa loncat. Excuse me, permisi. Oke, ini tumpukan duit, gede amat duit. Oke, wah, gua jatuh. Oh, hi, halo, Mr. Krab. No, SpongeBob anakku. Aku kok berburu. Aku menyembunyikan resep rahasianya di coklat bar apa lagi coklat bar ya. Aku menyembunyikan formula rahasianya di batang coklat. Ay. Kayak gitu kan. Dan aku kehilangan batang coklat itu di bawah sini gitu kan. Di bawah mana? Cari batang coklat itu untukku. Ay, sir gitu kan. Siap, tuan. Oke. Halo. Excuse me. Siap, di mana lewat sini deh. Press space. Oh yes, menuju petualangan yang tak terhingga. Karena kita bersama-sama tahu bahwa SpongeBob itu identik dengan horror. Gua gak suka banget ini ada gitar di belakang gitu. Geng, gong, geng, gong, geng. Males banget. Itu perasaan gua atau ada nenek-nenek sihir yang bikin gua dulu gak bisa tidur. Lu tahu kan nenek Holy Ballsack. Oke. Kita di sini, coklatnya di situ. Oke, gampang. Berarti kita lewat sini. Excuse me. Oh, mamma mia. Gua enggak mau ke sana dulu. Gua pengen mengeksplor. Tunggu sebentar. Halo Bandung, ibu kota seria. Oh no kan. Jadi gua masih kagetan. Mamma mia. Ini beneran deh, ini serem banget karena hai. Oh bojong. Ini apa lagi? Itu nenek-nenek tua. Ada dua. Oh my god, ini gimana ceritanya? Lewat tempat lain. Oke, bagus. Lu tahu kan episode yang coklat itu? Mama mia, gue pengen lewat sana. Permisi, Ibu. Gue pengen apa namanya? I hate you. Gue dulu nonton. Nah, ini muter-muter doang. Gue dulu pernah nonton apa namanya? SpongeBob yang coklat itu dan gue ngelihat nenek-nenek tua itu sampai gue nggak bisa tidur. Gue ngeri banget sama nenek-nenek tua itu. Kayak apa ya? Kayak cacing kremi sumpah. Gue bolak-balik doang. Mama mia, kenapa lu ada di sana? Selimut mukanya. Oke, let's go cari coklat batangnya. Oke. Halo. Jadi musuh. No. Sejauh ini musuhnya cuma dua. Banyak banget pintunya. Di sini ada apa? Excuse me, what the. Oke. Gua gak bisa jalan, bagus banget. Alright. Calm and steady.
Calm down, santai saja. Gue dari tadi muter-muter doang. Gue tuh paling gak doyan apa namanya game-game kayak maze gitu. Kayak apa namanya, labirin gitu. Soalnya bikin pusing. Dan gue agak sedikit punya masalah dengan orientasi gitu atau arah. Gue suka lupa gitu. Iya, gue muter-muter doang biji. Gue kenal sini berarti. Alright. Nih, apa namanya kalau misalkan kalian dulu main Amnesia. Ini mirip banget lanternnya, lampion yang dipegang SpongeBob. Oh yes, ini dia. Let's go. Return to Mr. Krab. Aye, aye, Josh. Ini suara apaan sih? Nenek permisi, permisi nenek, nenek permisi. Gue denger kayak ada yang ngejar, gue denger ada yang ngejar kayak dak dik duk dek dok, dak dik duk dek dok. Di laut mana? Lalu kenapa ada dua neneknya? Itu ini serem banget sih. Ini bukan. Gue kagil kira apaan? Gak usah nge-spawn di tempat yang random ngapa? Finally! What the hell, man? What the hell, man? What the hell, man? What the heck is that? Why? Ternyata itu yang ngejar-ngejar kita, si orang yang doyan coklat. Oh my god. No! Iya, shut up, Mr. Crab. Shut up. Lu jelek banget, tapi mirip ya. Apa namanya, teksturnya lumayan bagus. Gambarnya juga agak sedikit wonky, cuman gua suka. Oke, ini lewat mana? Find chocolate bar. Oh, kita bisa lari tau dari tadi. Gua kira ada siapa, ternyata ada yang ngejar-ngejar kita dari belakang. Holy ballsack. Oke, exit di sini, kita deket ternyata. Mamma mia, pizzeria. Kok udah ada yang ngejar, dakduk. Gua gak punya kaki, SpongeBob gak punya kaki. Oke, bunga lagi, kita lewat sini aja. Cepet dibukanya, halo nenek. Halo. Oke, terima kasih. Oke. Oh, kalau lari ini suara larinya, suara lari si sepong ngebok. Oke, okay. Lalu sini. Sabuski. Oh my god, you are so scary. Oke, okay. Coklatnya kalau nggak salah ada di sini. Oke, okay, iya, masih di sini kah? Iya, coklatnya namanya apa? Chocolate. Iya, ini coklat atau batang? Aduh, parangi. Gue benci banget sama. Okay. Oh my god. Gila, gak bisa lewat sana. Halo? Giginya jelek banget. Bapak ambil. Nah. Bye bye. Bisa ngikutin gak dia? Kita bisa lihat tangannya. Dia bodoh. Mudah-mudahan cuma satu sih. Kamir. Lu pengen coklat? Ambil dari tangan Bang Scott. Sini. Cukup. Bye. Oke, aman. Udah ya, udah cuma satu doang kan yang ngejar gua. Ini kenapa? Duh, ini kenapa ada tiga coba? Stop! Itu jalan keluar kayaknya. Ya ini gua gimana keluarnya ini? Jangan bilang gua harus keluar lewat sana. Holy moly. Gua lupa yang ngejar gua di mana. Holy bombs. Chris, Mr. Crab, where are you? And I'm so sorry. Di lu. Awas. Ini gimana cerita? Bisa dulu. Bye. We are safe. Glad to have you back. Shiver me timbers apa lagi? Shiver me
Timbers. Menggigilkan saya kayu. Itu tuh kayak sedikit kiasan, kata-kata kiasan untuk bajak laut. Saya menjadikan kamu pegawai bulan ini. Yeay. Dah? Oh, right. That's it, my boy. Dan ya, itu dia. Namanya apa? Gamenya lupa gue. Krusty Krab di gudang bawah tanah gitu. Luar biasa ya. For game ringan sedikit yang sangat luar biasa. Bikin deg-degan, gak serem sih, gak terlalu serem. Cuman gue orangnya kagetan, dan ya itu menyenangkan banget. Cuman saja sayangnya agak terlalu singkat. Gue rasa kalau misalnya ada game fullnya bakalan lebih seru. Dan ya sepertinya itu dia dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian mempunyai ide buat game horror selanjutnya, jangan lupa untuk tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di game horror selanjutnya. Bye-bye.